Pohon besar di Jalan Raya Malang Kediri, Desa Jombok Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, tumbang saat diguyur hujan disertai angin kencang, pada Sabtu, 1 Oktober 2022. Batang pohon tumbang menimpa mobil Daihatsu Grand Max, dan sejumlah kendaraan roda 2 yang melaju di jalur tersebut. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan menjelaskan, pohon tumbang mengakibatkan satu orang tewas. Korban meninggal dunia menimpa warga di WEK Kabupaten Jombang, atas nama Abdul Amin, 54 tahun, diduga tewas saat mengendarai motor ketika pohon tumbang terjadi. Sadono Irawan menambahkan, korban lain adalah Sofiatun, warga Jombang, yang mengalami luka ringan. Sofiatun merupakan pengemudi Grand Max. Korban lain pengendara motor bernama Hambali, warga Lumbang Kabupaten Pasuruan, yang mengalami luka berat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!